Semangat nungguin anak sekolah karena jajan. Ayo, siapa di sini mak-mak yang semangat banget nungguin anaknya sekolah ya, terutama anak TK atau PAUD hanya demi jajan. Ya, sama banget kayak aku. Aku juga semangat banget nganterin anakku sekolah ya, karena dia baru masuk TK. Karena demi jajan. Oke, kali ini aku mau review ya, guys. Sebelumnya aku udah beli beberapa tapi belum aku bikin video. Kali ini aku pengen bikin video aja. Kali ini aku beli leker 2000-an. Aku beli 3. Yang rasa coklat susu sama ini coklat keju. Aku suka yang coklat keju. Ini punya aku sama punya Kana. Aku ambil satu ya. Bau tepung. Oke, nih besarnya segini. Bentar guys. Ada mang-mang tukang ember lewat. Oke, lanjut nih segini harganya 2000 guys. Ini masih bau agak adonan roti ya. Udah kempes, udah nggak kriuk. Dan ini juga kayaknya nggak begitu garing bikinnya. Kalau yang punya Carla agak garing. Tuh. Wow. Ini udah nggak kriuk, udah nggak garing. Jadi waktu dibikin ya, itu kejunya udah dipotong-potongin gitu guys, tapi menurut aku termasuknya banyak dan ini kejunya juga enak. Itu masuk keju enak, bukan keju yang cuma, kan ada ya keju yang murah cuma bentuknya itu kayak keju tapi rasanya itu enggak rasa keju. Kalau ini berasa kejunya, gurih ya. Tuh ini karena udah melempem jadinya begini. Ini kalau garing pasti enak guys. Coklatnya gue banyak. Tapi ini adonannya termasuk enak, manis dan gurih. Jadi pengen beli lagi guys, satu kurang. Oke, guys, tadi aku udah makan crepes harga 2000-an. Menurut aku sangat worth it banget harga 2000 dengan rasa yang enak ya, terutama kejunya yang pas gitu. Mengandung rasa keju asin, bukan keju-keju curah gitu ya. Aku kasih rating 9/10. Insya Allah mungkin aku bakal beli lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau video ini lewat beranda kalian, follow aku untuk TV Family dan tonton terus video kami yang lainnya. Jangan lupa makan karena hidup terasa berat kalau kita lapar. Bye.